Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa gaji 5 juta rupiah per bulan tidak ada skema pemberlakuan pajak baru atau tarif pajak baru. Hal tersebut disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilma Drin Nur, via keterangan tertulis Selasa 3 Januari 2023. Dijelaskan bahwa aturan mengenai lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi disesuaikan agar lebih adil dengan berpihak kepada kelompok masyarakat kecil dan menengah. Itu sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang kemudian ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan pajak penghasilan. Lapisan tarif PPh yang berlaku saat ini menggantikan lapisan tarif yang sudah berlaku sejak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Neil memaparkan jika semula penghasilan sampai dengan 50 juta rupiah setahun dikenai tarif 5%, maka sekarang tarif 5% dikenakan untuk rentang penghasilan sampai dengan 60 juta rupiah setahun. Neil juga mengingatkan agar wajib pajak tidak lupa mengurangkan terlebih dahulu penghasilan setahun dengan penghasilan tidak kena pajak yang tidak berubah dari aturan sebelumnya, yakni sebesar 54 juta rupiah.